Puluhan orang perwakilan kelompok penggiat seni Kabupaten Semarang yang tergabung dalam komunitas Manunggal Budaya Nuswantoro atau disingkat MBN melaksanakan gelar seni kuda lumping secara virtual di Gedung Pertemuan Nayaka. Pentas ini digelar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Dewan Kesenian dan Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pementasan secara virtual tersebut dilaksanakan dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Setiap nayogo, wiraswara, penari, operator sound system, bahkan tamu VIP sebelum memasuki gedung diwajibkan cuci tangan pakai sabun, memakai masker, serta di dalam ruangan tempat duduknya memperhatikan social distancing atau jaga jarak aman. Dalam kesempatan ini, penasihat komunitas MBN dan Lurah Bergas Lor memberi sambutan sekaligus sosialisasi kebiasaan era baru kepada semua penggiat dan penikmat seni yang ada di Kabupaten Semarang. Selain itu, mereka juga memberi semangat agar para penggiat seni tetap semangat walaupun harus vakum selama 3 bulan ini karena pandemi COVID-19.